Hai guys, ketemu lagi sama aku yang mau mukbang kecil-kecilan. Hari ini makan nasi ikan lele sambal tomat sama lalapan ala pecel lelah gitu. Sebelum makan, kita baca doa dulu ya teman-teman. Amin. Minum es teh cocok banget. Jadi teman pecel lele, ya nggak sih guys? Yuk kita makan yuk. Jangan lupa si Narsis rekam-rekam dulu. Hahaha, ngakak banget sama suara ketawa mbak Google-nya. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, enak banget cuy BPW ini. Masakan mamaku semua ya guys. Nasinya, ikannya, sama sambelnya pokoknya bikin sendiri. Mantep banget deh. Enak juga nih lalapan pakai cabai hijau besar mentah seger gitu loh. Kalian harus coba sih, nggak pedes sama sekali. Sambal tomatnya mantap, aku suka banget. Eits, gak cuma cabai hijau aja, aku juga ada siapin lalapan mentah lain loh. Ada daun kemangi, timun sama okra. Kalian tahu okra gak? Ini dia nih yang namanya okra. Ternyata rasanya nggak aneh, sama sekali kok kayak sayuran biasa aja pas dimakan. Okranya tuh enak pas dimakan, tapi akhir-akhirnya tuh dia jadi kayak makin keluar gitu, lendir-lendirnya di mulut. Jadi makin kesana-sananya tuh jadi kayak kurang enak gitu, jadi aku kurang suka, aku singkirin ya. Cari aman aku makan kemangi aja deh, udah pasti enak ini. Hahaha. Aku kira sambal tomat nggak pedes. Ternyata lumayan pedes ini, mamaku bikinnya.
Siapa yang suka buntut ikan lele? Tadinya aku mau gadoin kepala ikannya ini, tapi kok aku kenyang, guys. Ya udah buat nanti aja deh. Oke, teman-teman, makasih ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa mampir ke Instagram sama TikTok aku namanya Marmute, komen atau DM untuk request mukbang selanjutnya ya. Dadah!